guys. Tona dan juga Evos Esports Singapura. Chico Iwan X-Ray Moon dan juga The Nas Ace Potato Odeo Bambi JPL dan juga Song. Sekarang ini Evos melakukan potongan lane terus saja mencuri pasukan Tona. Ada yang tidak akan dapat. Barang seingat tapi di masa yang sama Tona buat benda yang sama di bahagian atas. Dan kita tahu di mana mereka tak nak kontes dengan tim Evos. Adanya Hyros di level 1 sememangnya sakit jika perlawanan begitu lama dilakukan. Soul habis situ, tapi dia rasanya akan melarikan diri. Tapi saya merasakan seperti Evos memberikan kepentingan yang sangat banyak kepada Fusion Power di sini. Teamfight mereka seperti dilupakan. Oh, benar saya main Xbox di sini. Soul dalam bahaya di sini. Tapi saya rasa beliau boleh melarikan diri dengan mudah disebabkan adanya 30% movement speed increase. Terus heal balik menggunakan ultimate-nya. Tapi dipakai oleh First Blood. Berjaya diambil oleh pasukan Evos. Di bahagian atas masih lagi pasukan Tona akan cuba ambil tarik ini. Datang Jemun. Datang Jemun untuk menghabiskan Soul di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat Tona pula yang telah berjaya mendapatkan target yang pertama walaupun potato di bahagian lebih cepat. Rival sekarang ini daripada Xbox. Aduh, dah sampai Nenas di situ. Nenas nyawanya sangat rendah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh dah saya rasa untuk melarikan diri. Dan akan terkorban di situ. Dikorbankan oleh 4 hero sebentar tadi. Hanya saja tugasnya hanyalah untuk memperlahankan Fusion Power di Evos pada masa ini. Chico dengan PC yang sangat tinggi di bahagian mid lane mengalahkan Fusion Power. Ini tarik di bawah 3 minit. Chico mungkin dalam bahaya terbangkap. Chico dalam bahaya, tuan-tuan dan perempuan. Ada Iwan untuk membantu. Adakah sesiapa akan terkorban? Nampaknya dia tidak datang lagi pun dari bahaya belakang. Is dalam bahaya. Terus saja dikorbankan di situ. Dan kita dapat lihat Lasis yang ditinggal. Meletup Odeo Bambi di situ. Walaupun ada seimbang daripada segi kill, namun itu Team Tona mendominasi daripada segi kawalan map pada masa ini. Tersel yang pertama. Wow, itu dia Way of Dragon terhadap Nedas. Nedas tak berjaya melarikan diri. Tetap berjaya diambil oleh pasukan Tona di sini. Dapat jatuh di tangan Iwan. Walaupun Team Tona line up yang memberikan fokus sangat tinggi kepada teamfight, tapi mereka yang berjaya dapatkan objektif demi objektif dibandingkan dengan line up Evos Esports yang sepatutnya mempunyai kelebihan yang lebih tinggi di dalam Fusion Power. Di bawah 3 minit, 2 turret berjaya diambil oleh Tona. Siapa yang lagi agresif di sini? Adakah Tona ataupun Evos sekarang ini? Tona pada masa kini, namun itu tak boleh nak dipandang rendah kepada kemampuan Evos di dalam satu-satu teamfight. Masya. Dengan mudah saja boleh memecahkan turret dengan tanpa masalah. Tetapi Team Tona perlu mengawalnya dengan baik. Di bahagian bawah ini, So berjaya melarikan diri. Purify digunakan sebentar tadi. Menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sekarang ini Team Tona memiliki pecah yang tinggi di bahagian bottom lane. Tetapi kita melihat sebentar di bahagian atas. Alamak, Odeo Bambi dan JPL ada dekat sini. Nenas tak ada Viraga Arma. Dan kita dapat lihat Chico dalam bahaya. Tapi Chico dapat kill tersebut. Berjaya mendapatkan satu kill. Chico! Memang MVP. Sempat melepaskan satu lagi dah tembakan. Tarik atas walaupun selamat latih. Lagi. Dan kita lihat di bawah pula Tona yang berjaya memberikan pace yang tinggi. Namun itu, 3 telah pun diberikan kepada Team Tona untuk segitakan Evos Esports SD pada masa ini hanya berjaya mendapatkan 1-2 dah pada masa ini. Dengan patung macam. Chico. Oh, Grok berjaya memudah dan aku yang raih menggunakan. Dapat! Oh! Spell Arrival semestinya menjadi key player pada masa ini ya. Segala pergerakan agresif pasukan Evos. Tona dapat lawan tuan-tuan dan puan-puan. 4 threat pada dalam masa 4 minit untuk Team Tona. Begitu agresif objektif gameplay yang dibawakan oleh Tona dengan line up teamfight. Okay, itu dia pergaduhan sedang berlaku antara Soul. Tapi Soul akan melarikan diri daripada peperangan. Kita akan dapat turtle akan diambil oleh pasukan Tona yang tanpa ada sebarang gangguan. Turtle yang kedua telah pun dimiliki. Semestinya Tona objektif demi objektif telah pun diambil dengan begitu kemas. Evos ketinggalan pada masa kini.
Dan dengan penggunaan Kimi di fasa late game ataupun mid game mestinya kurang efektif jika nak dibandingkan dengan Chiku yang menggunakan Granger. Granger dengan Kimi di late game mana lagi kuat Karakuri sebenarnya? Bagi saya Chiku. Bagi apa dia awak Chiku lah, Granger lah. Granger lah. Ya, tepat sekali. Baru siap Raptor Machete on the way nak siapkan orang kata Blade of Despair. Untuk Granger beliau. Walaupun daripada segi kill masih lagi seimbang, tapi kita tahu di mana Todak yang sedang mendominasi sekarang ini masih lagi berada di hadapan. EVOS Esports tadi cuba nak melakukan push, membalas balik push power yang ada kepada Todak, tetapi digagalkan dengan spell arrival. JPL masuk. Okay, JPL memulakan peperangan. Lagi satu saya nak cakap dekat sini, Nenas yang main Xbox bukannya X3. Nenas, kalau Nenas main Xbox dia more towards supporting the team. Tapi pada masa ini berdasarkan line up, mereka hanya memberikan fokus yang sangat tinggi bersifat JPL. Okey, Kenas nyawanya, tiraga armanya hampir habis di situ. Nampak gayanya EVOS Esports Singapura agak sedikit gebentar untuk memulakan peperangan. Mereka memerlukan Masha untuk melakukan split push di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan EVOS seperti dibetikan pergerakan agresif mereka untuk melakukan pushing. Tapi saya rasa di bahagian top sebenarnya minion saja boleh menghabiskan bahagian turret di top. Tetapi mereka perlu memberikan fokus kepada teamfight kerana kekuatan Todak di dalam teamfight sangat-sangat besar jika nak dibandingkan dengan EVOS Esports SG. Terutamanya apabila Masha sememangnya kurang efektif di dalam teamfight. Tak dapat nak masuk sahaja. Potato baru saja menyiapkan Blade of Despair di sini, Karakuri. Adakah itu berjaya untuk mengubah orang kata dari segi teamfight? Adakah EVOS akan menang? Oh, Chiku cantik sekali. Penggunaan teamfight di situ, tuan-tuan dan puan-puan dan JBL. Dalam banyak dan dikorbankan oleh Denas di situ. Itu dia permainan daripada pasukan Todak. Chiku terselamat. Tapi X-Ray di bahagian atas kalah dengan Soul. Skill badang seperti tak mencukupi. Kita tak melihat apa yang terjadi sebentar tadi. Tetapi nampaknya Masha boleh mengalahkan badang. Boleh. Masha boleh mengalahkan sesiapa hero yang punya HP yang tinggi. Dan sekarang ini kita melihat Esme Moon yang ditugaskan untuk memperlahankan pushing power Soul yang menggunakan Masha. Masih baru dan juga tim Todak. Agak seri daripada segi kill. Masih lagi seri. Tetapi Todak masih lagi diharapkan daripada segi pushing ni. Kedua-dua pasukan agak menunjukkan prestasi yang boleh saya cakapkan sama sebab perbezaan gol pun tidak begitu tinggi. Tapi kadang kita melihat di mana kelebihan EVOS di awal game seperti tak berfungsi atau tak efektif. Di mana Todak pula walaupun line up team fight tetapi Iwan cepat berjaya mendapatkan buff sebentar tadi. Jadi kita melihat di mana tim Todak mempunyai power daripada teamfight tetapi mereka tak takut, mereka tak mengalah dengan pushing power yang ada kepada EVOS di masa awal game. Pergerakan daripada Nenas bentar tadi, arrival berhampiran dengan Chiku. Nampak tak betapa sayangnya Nenas terhadap MM pasukannya? Mestinya perlu dijaga damage dia yang tinggi. Chiku pada masa kini, Soul sentiasa mencari peluang. Moon! One on one antara kedua-dua hero ini. Soul merupakan hero yang kuat bila berlawan one on one, tetapi nyawa Soul semakin lapis semakin rendah. Tak mampu nak meloloskan diri sebentar tadi. Terkena. Walaupun movement speed yang tinggi. Terkena juga ulti daripada Chiku sebentar tadi. Dan disebabkan itu kematian beliau lebih cepat daripada biasa. Tengok tu satu yang terakhir sekali. Itulah kenapa kerja di Minasi. Death Nata boleh saja membantu di dalam team fight daripada jarak yang sangat jauh. Dari JPL sekarang ini cuba untuk mendapatkan Lord resurrecting soon. Dan kita melihat daripada segi perbezaan EXP ataupun level Chiku dan juga Moon telah pun mencapai level 13 di mana tim EVOS paling tinggi hanyalah Potato yang mereka kini pada level 12 pada masa kini. Perbezaan kawalan map, perbezaan level menyukarkan tim EVOS terutamanya apabila line up EVOS hanya memberikan fokus di fasa awal game dan juga split pushing. Jadi sedikit susah untuk EVOS mendapatkan kemenangan untuk match yang kedua ini. Adakah Masha akan join team fight ni, Karakuri? Ini menjadi satu persoalan juga. Masha sememangnya suka untuk mengikuti team fight kerana dia mudah saja dileburkan. Walaupun ada tiga nyawa, tapi tiga-tiga nyawa tu dengan mudah saja boleh hilang dalam sekelip mata. Sebab Masha punya attack damage pun kuat sebenarnya. Kalau dia join the war, I think
itu akan memberikan membantu, tetapi dia perlu mencari timing yang sesuai juga. Dia perlu masuk pada saat-saat terakhir, tak boleh kena tangkap. Tetapi Todak semestinya akan bersedia untuk menjatuhkan Masha jika dia cuba nak membantu di dalam team fight. Tu Lord Bait tu eh. Kita tengok sekarang pergerakan oleh pasukan Todak macam mana ni, adakah mereka akan fokus turret di bahagian bawah tu ataupun Evos akan mendapatkan Lord ini. Dan Todak, kita dah tak sampai turret bahagian bawah. Sudah saja diambilkan Jigu, sempat lagi bermain emote di situ. JPL dapat Jigu. Gunakan purify di masa yang sesuai. X-Ray akan beacon keluar dan juga dia Arteon daripada X-Ray. Tuan-tuan dan perempuan, Nenat Lensia di sini tidak mengenai ke siapa, tetapi kita dapat lihat Evos berjaya mendapatkan comeback di sini. Wood masuk agak sedikit terlambat, akan mengejar pun itu. Adakah berjaya? Tak mampu. Tidak mampu untuk datang dekat langsung kepada Potato. Itu dia, tinggal Moon bersorangan di sini. Tuan-tuan dan perempuan, masih ada lagi 3 hero yang hidup untuk Evos Esports Singapura. Masa yang terbaik untuk mereka mendapatkan Lord dengan adanya Masha. Masha boleh ambil Lord tu laju-laju. Tak ada masalah untuk dia mendapatkan Lord dengan laju. Evos Esports Asia seperti tak menjangkakan bahawa Todak mampu melakukan pushing di bottom lane sebentar tadi. Dah Lord begitu mudah saja. Cepat. Dengan bantuan Masha dan juga Kimi. Kedua-duanya tak ada masalah nak mendapatkan Lord. Namun begitu, Todak sebentar tadi tak sepatutnya komit kepada teammate apabila Jigu telah pun tertangkap. Masha ada objektif hero ya. Mak kata sekarang curi semalam. Objektif hero. Dan sekarang ini kita dapat melihat Evos Esports SG cuba nak mengatur corak pergerakan untuk mendapatkan kemenangan di match yang kedua. Lawanan sorakan antara kedua-dua pasukan. Todak yang melakukan pertahanan pada masa kini dengan adanya Lord, tapi ini adalah Lord yang pertama. Tidak ada masalah untuk Todak melakukan pertahanan. Bagaimanakah Evos akan menggunakan kelincahan pada masa kini? Perlu berhati-hati. 12 minit telah pun berlalu. Perbezaan gol tidak begitu banyak. Taret sebenarnya lebih kepada pasukan Todak. 7 berbalas 4. Masha macam biasa akan melakukan speed push di bahagian bawah ini. Kita nampak Padang ataupun X-Ray menghadapi sedikit kesukaran. Walaupun Soul cuba nak melakukan speed pushing, tetapi sentiasa dijaga baik oleh tim Todak. Kisahannya Moon yang akan ditugaskan untuk menghalangnya. Masha melakukan speed pushing, dilupakan oleh tim Todak. Dijatuhkan dan begitu sahaja. Begitu diambil lane Potato. Potato dikejar oleh Jigu. Siapa yang menang? Jigu agak sedikit lambat. Nenas untuk membuka last insanity. Tuan-tuan tak membuat Jigu terkorban. Adakah mereka dapat bertahan daripada serangan demi serangan pasukan Evos? Terlebih agresif sebentar tadi. Cubaan untuk menjatuhkan Potato daripada Jigu. Perlu ingat, Rhapsody apabila dibuka, dia hanya satu arah sahaja. Bergerak ke tepi sedikit, dapat saja mengelak daripada damage keluaran Granger. Dan kita dapat lihat sekarang ini Lord telah pun dijatuhkan. Turret dari pasukan Todak masih lagi terselamat di sini. Ya. Masih lagi boleh melakukan pertahanan. Soul akan cuba melakukan speed pushing, tetapi Todak sekarang ini dah bersedia untuk melakukan pertahanan. Sebentar tadi seperti dilupakan, Jigu mungkin perlu menjaga posisi di sini kerana dia adalah merupakan salah satu main damager untuk tim Todak. Okay, sekarang ini perbezaan gol tidak begitu berbeza. Cuma beza sedikit daripada segi kill. Begitu juga dengan daripada segi kill. Namun begitu daripada segi pushing power, itu yang membezakan kedua-dua tim pada masa ini. Di mana tim Todak masih lagi ada pintu untuk menyelamatkan mereka. Evos bottom lane telah pun dibuka. Jadi mereka sentiasa perlu memberikan fokus lebih tinggi sedikit untuk menjaga bottom lane. Okey, Kimi daripada Potato lebih build dia lebih kepada mage. Mage damage daripada physical. Dan tak silap saya tadi, Ranger yang digunakan oleh Jigu on the way nak buat Blade of Despair yang kedua. Blade of Despair yang kedua? Tak silap saya. Tak silap saya. Ya, itu dia betul. Dah BOT. Nampaknya damage yang sangat tinggi, tetapi perlu digunakan dengan Death Sonata daripada jarak yang jauh.
Tak boleh nak off positioning seperti sebentar tadi. Sekarang ini di bahagian hadapan, Iwan ditangkap, tidak bergerak di situ. Itu dia damage yang besar daripada Odeh Bambi. Tapi dah sempat digunakan sebentar tadi untuk menumbangkan Iwan di situ. Bahagian bawah, Soul akan meneruskan split pushing di bahagian atas. Kita dapat lihat Imi dan juga Esmeralda berhampiran antara satu sama lain. Kedua tim mempunyai pushing power yang sangat tinggi. Hanya memberikan satu kesilapan sahaja daripada pihak musuh untuk menghabiskan game di sini. Dan begitu, tim EVOS perlu berhati-hati kerana semakin lama semakin kurang efektif Kimi pada masa Lord ini. Resurrecting soon. So, boleh saja pasukan sudah membuat dua item. Wow, kita terlepas pertempuran di situ dan masa inilah Lord akan hidup. Peluang yang terbaik untuk pasukan Toda merebut Lord ini, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka boleh saja memaksa team fight ke atas ini. Pasu ini buka. Selepasnya Falling Stormman sebentar tadi untuk mendapatkan pasukan Mekin. Lord ini akan melakukan split push di bahagian bawah. Buat masa sekarang tiada Glorious Pasukan. JPL akan berhadapan dengan Denas. Siapakah yang akan dapat? Tengok in. Untuk mencuri. Lord jatuh di tangan Toda, tuan-tuan dan puan-puan. Dan lihat terus sahaja Xbox mengenakan arrival kepada bahagian bottom lane sebentar tadi, menghalang Potato untuk melakukan split pushing. Ya, 50,000 berbalas 48,000 sekarang ini. Okey, crowd sekarang ini tengah bersorak-sorak. Tak sabar untuk menantikan Toda. Pasukan mereka menang, memberi kata-kata semangat. Beri semangat kepada ahli pasukan ataupun pasukan-pasukan kegemaran mereka. Dan Lord yang kedua telah pun hidup milik Toda. Glorious Pathway dibuka. Sukar untuk menumbangkan beliau di sini. Sebenarnya boleh saja regen nyawa dengan begitu mudah dan juga sukar untuk ditangkap oleh tim Toda. Sekarang ini Toda nampak gayanya semakin berani untuk berada di bagian hadapan Soul. Sekarang ini perlukan bantuan. Bantuan yang diminta. Terkorban Is atau korban Soul di situ. Lord yang kena hitting dibuka. Tapi sekarang ini menjadi tumpuan Nenas. Pembakaran daripada Nenas tanpa henti. Iwan akan cuba masuk memberikan saingan. Dan kita dapat lihat JPL menggunakan Way of Breaker terhadap X-Ray. Dan kita lihat sekarang ini perlawanan yang sengit antara kedua-dua pasukan. Satu untuk satu buat masa sekarang Karakuri. Cikgu. Dan itu dia. Shutdown berjaya didapatkan oleh Lunox. Satu defensif, satu pertahanan yang mantap. Cikgu. Di sini. Cikgu dalam bahaya, tak boleh melarikan diri. Terkorban empat hero daripada pasukan Toda. Mereka mendapat objektif tetapi mereka mengambil team fight yang tak sepatutnya. EVOS telah pun mendenda tim Toda apabila mereka membuat keputusan tersebut. Dan sekarang ini tim EVOS pula yang melakukan serangan. Hanya Nenas saja untuk melakukan pertahanan. Adakah mampu ataupun tidak? Nenas akan cuba bertahan. Agak sukar untuk menumbangkan Nenas. Nampak tu walaupun dengan piraga armanya. Okey, tak sempat menggunakan lagi dari tim. Dari bahagian belakang. Bukakan ultimate-nya. Nenas terpaksa flicker keluar. Way of Dragon yang cantik daripada JPL. Masih lagi tidak berjaya menumbangkan Nenas. Pertahanan yang sangat cantik ditunjukkan oleh tim Toda. Tetapi di bottom lane pula, diberikan Venom. Secepat mungkin, ultimate detonata daripada Chico mengenai sasarannya. Tetapi tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat dan sekarang ini kita lihat tim Toda. Satu pintu mereka telah pun dibuka. EVOS, dua pintu yang telah pun dibuka oleh tim Toda. Satu kesilapan sahaja boleh menentukan siapakah pemenang untuk round yang kedua. Ini grand final ke Karakuri? Dah macam grand final dah ni. Tim terkuat Malaysia bertemu dengan tim terkuat Singapura. Perbezaan 62,000 dan juga 58,000 dari segi goal. 16 kill untuk pasukan EVOS. Perbezaan taret hanya berbeza satu. Kelebihan untuk pasukan Toda, 8 taret, 7 taret untuk pasukan EVOS dan Lord 1-1. Lord 1-1, Lord yang ketiga akan hidup dalam masa 30 saat. Daripada Soul di late game sangat-sangat besar. Tapi Soul terlampau agresif berseorangan di situ. JPL pun takut untuk membantu. Auto attack daripada Chico. Mampu untuk menumbangkan Soul di situ, tuan-tuan dan puan-puan.
Itulah kelebihan Blade of Despair dan cikgu ada dua. Dua biji Blade of Despair tetapi Moon terpaksa menggunakan Finger melarikan diri. Sekarang ini membuka glorious pathway untuk memperlahankan pergerakan pasukan Todak sebentar tadi. Todak perlu bermain dengan lebih berdisiplin di sini. Mereka mempunyai kelebihan. Tetapi dah beberapa kali kita lihat mereka melakukan tempat yang tak sepatutnya diambil. Kita dapat lihat X-ray ditangkap di situ oleh JPL. Todak cikgu dalam bahaya. Akan cuba dibunuh, berjaya dibunuh oleh cikgu di masa yang sama. Dia Bambi sekarang ini terlacak Haris. Jauh ke hadapan dan dihukum oleh pasukan Todak. Dua daripada pasukan Evos berjaya dijatuhkan di sini. Lord sekarang ini boleh saja diambil oleh pasukan Todak. Tapi cikgu nyawa yang sedikit. JBL sekarang ini melarikan diri. Cantik sekali larian beliau. Ada Soul. Cuba juga untuk mencuri. Maximum chance ni hampir-hampir nak mencuri Lord dengan tangan Todak. Tetapi Potato di dalam bahaya. Dan itulah dia. Begitu sengitnya. Kedua-dua pasukan untuk mengambil Lord tersebut. Ini dah boleh jadi game final. Ya, betul. Tepat sekali. Game yang sangat-sangat menarik, tuan-tuan dan puan-puan. Lord yang ketiga pada kedua-dua pasukan ini. Setelah pun hidup dalam penyerangan di bahagian mid lane, Todak melakukan serangan. Evos belum melakukan pertahanan di sini. Itulah dia. Torres Pathway telah pun dibuka. Perlu berhati-hati dengan Desonata. JBL dalam bahaya, berjaya melarikan diri untuk seketika. Lord masih lagi ada. Akan hidup balik dan dua timeline dibuka. Nampak tu betapa banyak HP ditambah balik, tuan-tuan dan puan-puan. Tarek di bahagian atas telah pun dijatuhkan. Masya di bahagian bawah perlu diberikan perhatian. Tapi dijaga oleh X-Ray. Jadi dia tak dapat nak melakukan split pushing di sini. Todak terpaksa kembali semula ke keadaan Lord. Dan mereka tak boleh nak kena tangkap oleh tim Evos. Ada Piraga Arma. Dia boleh saja melarikan diri. Tak ada masalah di situ. Cikgu. Tapi cikgu sekarang ini diberi pasien oleh JPL. Shutdown terhadap Kimi. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dua orang daripada itu. X-Ray. Yang boleh sangat ada X-Ray. Sekali ultimate jadi cikgu. Untuk cikgu, cikgu satu hit lagi. Maniac untuk cikgu. Maniac akan diambil oleh pasukan Evos. Kemenangan melayakkan mereka kepada Grand Final. Grand Finalist yang pertama kita adalah tim Todak. Wow, ini bukan game. Orang kata Grand Final tapi dah macam Grand dah Final. Dah macam Grand Final dah. Pertarungan dia begitu sengit. Tuan-tuan dan puan-puan.